teman-temanku yang lagi di bumi. Ketemu lagi sama gue Ruli Ninja. Gue mau ngucapin selamat tahun baru ya, 2020. Nah, karena lagi momen-momen tahun baru nih, gue ke pasar terus kemana-mana tuh banyak yang tutup. Akhirnya gue nyoba nyari promo di Shopee. Nah, ini ada promo ayam ungkep sama sambal jreng dari Dalabin, Dapur Laki Bini. Nah, ini promonya ini 50.000 sepaket. Ini biasanya harga 35.000, kalau beli satuannya yang ini 25.000 ya. Nah, ayam ungkep ini kalau katanya sih dari websitenya atau dari IG-nya itu rahasia resep dari turun-temurun katanya sih gitu. Terus kalau ini sambal terasi. Isinya ini kalau untuk ayamnya ada 3 potong ya di sini ya. Nah, ini ayam ungkep ini di sini dengan prosesnya itu katanya sih di sini gue lihat apa sih namanya ya? Dipres ya. Dipres biar kedap udara jadi bisa tahan lama sampai 2 minggu. Nah, ini gue habis masukin freezer, nanti kita lihat proses masaknya sama makannya ya. Gue mau cobain. Dadah. Halo, ini dia udah jadi ayam ungkepnya. Ayam ungkep ini ada dapat 3 ya, yang gue bilang tadi ada 3 potong. Ini dadanya, ini ada sayap sama bagian ininya, pangkal lengannya, ini paha. Nah, ini nih, ini bumbu-bumbunya ya. Bumbunya ini tuh ada bumbu-bumbunya ya. Kelihatan kan bumbu kuning ungkepnya ya. Nah, sekarang gue mau nyobain, gue mau makan. Ini ayamnya sama bumbunya, ini paling suka bumbunya kan. Nah, ini dia, kalau nggak ada sambal nggak enak bro. Sambal terasi jreng. Nah, ini dia sambalnya. Gue cinta sambal jadi banyak. Wanginya banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gue mau nyobain dulu ayamnya. Ayam ungkepnya bener enak enggak? Wah, bener empuk ya. Bumbunya berasa banget sampai ke dalam-dalamnya. Bumbu kunyitnya enak, digoreng kering enak. Nah, gue paling suka nih kulitnya. Nah, gue mau cobain sambalnya. Sambalnya cobain sama ayamnya, cocok. Sambalnya sambal terasi goreng, enak nih, pedes. Sumbrah, gue jadi inget sambal nenek gue nih. Kalau ini inget masakan ibu gue, mama gue sering masak ayam dikuningin kayak gini, diungkep gini. Nah, kalau sambal goreng ini khasnya nenek gue. Oke, ini enak banget. Coba gue makan sama nasi ya.
makan sama nasi aja enak banget. Plus sambalnya. Mantap, recommended. Oh iya, kalian kalau mau beli, datang aja ke Shopee-nya di ada di sini di dapur laki bini Dalabin atau di IG-nya. IG-nya juga bisa datengin dicek di dapur laki bini di situ. Di situ tertera dia juga kalau enggak salah ada cumi dipedesin deh, cumi dipedesin. Nah, kalian bisa pesan di situ. Udah sekian review gua tentang ayam ungkep ini. Pas liburan gue yang lagi malas kemana-mana, jadi gue review makanan ini aja. Mantap, recommended. Gue makan dulu ya. Dadah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel gue, biar berkembang terus. Gue ngasih info-info dan saran-saran atau apapun. Assalamualaikum.